Halo guys, halo teman-teman semua. Jadi guys, ini sih sebenarnya mau sharing-sharing aja, mau cerita. Ini kan kemarin beberapa waktu lalu ayah lagi gak enak badan nih, lagi sakit lah wilayah daerah kaki kiri. Nah, terus ngobrol-ngobrol sama temen, ya temen di tempat kerja. Ya kebetulan dia juga punya pengalaman yang cukup banyak ya, dan mungkin tergolong orang tua dulu. Orang tua dulu kayak apa ya? Ya, jadi dia menyarankan untuk minum air rebusan ini. Pare. Minum air rebusan pare. Itu ada Kian lagi mandi, jadi kalau dengar suara air itu Kian lagi mandi. Jadi ini disuruh minum air rebusan pare. Kayak apa ya rasanya? Karena kebetulan ayah nggak suka pare, tapi ini katanya ini juga sehat, meski walaupun sudah sembuh itu nggak apa-apa diminum untuk kesehatan ya. Kalau orang Jawa mungkin ada yang bilang pakai wedang buah juga, itu kan minum-minuman kesehatan ya, wedang jahe dan lain-lain. Dan ini wedang pare. Seperti apa rasanya wedang pare? Nanti ayah testimoni aja deh. Testimoni gimana rasanya. Ini ayah mencoba. Ini lagi masak air. Itu lagi masak air situ. Nanti terus ini kita seduh. Jadi air panas, kemudian parenya dipotong kecil-kecil, terus kita seduh. Seperti apa? Yuk kita coba yuk. Teman-teman, jadi ini sudah ayah potong. Jadi ini yang ayah pakai segini dulu, karena nggak tahu bagaimana sih sebenarnya standar apa namanya pakaiannya. Kemarin disuruh satu ini, tapi kayaknya kebanyakan. Jadi karena kita mau pakainya gelas biasa seperti ini, kita mau pakai gelas ini. Jadi mungkin segini aja cukup ya kali ya sementara ya. Nah, nanti kita airnya sudah mendidih, ini kita nanti kita seduh, ini kita cuci dulu. Ini kita simpan untuk untuk di nanti siang atau nanti malam persediaan berikutnya. Nah, ini katanya dipotong-potong sih, dipotong-potong kecil. Panjang kayak gini. Katanya berkhasiat untuk yang asam urat, yang rematik. Kalau untuk yang khusus yang asam urat itu katanya cepat sembuhnya katanya. Mungkin cocok-cocokan kali ya. But enggak ada salahnya dicoba. Tapi kalau ayah karena kemarin enggak tahu itu asam urat atau apa. Tapi kalau asam urat katanya ciri-cirinya itu nggak seperti ayah, jadi ayah sendiri nggak tahu, mungkin saraf kejepit atau apa, nggak ngerti ya. Sempat sakit selama 3 hari sih. Memang karena di masa pandemi ini kan nggak pernah main sepak bola lagi, main futsal dan lain-lain, jadi mungkin itu berpengaruh. Oke, sekarang kita rebus air sampai mendidih. Nanti kalau airnya sudah mendidih, barulah kita taruh di, sudah ada gelasnya, gelas besar ya.
Gelas besar lumayan lah segini lah. Nanti ini kita seduh airnya, masukin air panas ke sini. Setelah itu kita tunggu sampai dingin, kalau mau diminum hangat juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya tunggu sampai dingin aja biar kita minum. Oke, airnya sudah mendidih, kita tinggal seduh. Kayak belewah ya. Ya gak sih Bu? Kayak belewah gak sih? Ya. Ya emang untuk diminum sekali aja. Oke, gini kita tunggu sampai dingin, terus kayaknya mungkin ya kali ini nanti turun semua, nggak tahu seperti apa. Tapi kalau nggak turun ya nanti kita saring. Jadi yang kita butuhkan air seduhannya aja. Kalau parinya nggak perlu diminum katanya, apa nggak perlu dimakan. Jadi yang kita minum itu cuma air seduhannya. Oke, kita tunggu sampai dia dingin sampai bisa diminum. Jadi ini dia tadi parinya. Apa air parenya sudah dingin. Nah, kalau sudah dingin dia jadinya kayak gini nih. Nah, ya bentuknya kayak gini. Sekarang kita saring supaya terus setelah itu kita minum. Oke, yo. Karena ibu lagi video callan, jadi kalau ada dengar suara it's okay ya, nggak apa-apa ya, ibu lagi video callan di sana. Ini dia tadi yang barusan ayah saring seperti apa. Ini dia bentuknya nih, begini. Kayak apa rasanya? Belum ngerasa aja udah kayak pahit gitu. Belum udah pahit di lidah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit banget. Asli pahit banget. Pahit banget Bu, air parenya pahit banget. Don't try this at home, okay? Kalau kemudian benar-benar teman-teman nggak mau sehat, kalau nggak mau sehat, maksudnya juga mungkin kalau kurang suka pahit ya pikir-pikir dulu. Tapi ini emang saran sih, saran terbaik kalau mau cepat sehat, terutama bagi ya punya asam urat. Nah, yang punya asam urat. Ayah alhamdulillah belum ya, belum. Tapi belum periksa juga sih. Jadi rasanya asli pahit banget. Tapi agak nempel sih memang rasa pahitnya, tapi enggak terlalu ini sih. Sebentar juga hilang. Jadi mungkin minumnya dikit-dikit aja kali ya. Oke. Coba kita lanjutkan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai di sini jangan lupa like, share, mungkin juga bisa ngasih saran minuman yang sehat, menyehatkan, walaupun mungkin itu agak sedikit pahit jamnya juga, mungkin besok kita coba. Ini memang pahit banget. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di bawah, nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ayah mau coba minum dulu. Dadah.